guys, saat ini saya berada di area lapangan Radio Astusomo. Mahasiswa SMK dari Bandung ini baru saja pulang paket dan mereka siap pulang. Mereka ini dari Bandung. Berwisata di kawasan Borobudur, pantret dengan VW Safari, bagaimana? Sangat senang sekali, Bapak. Asik ya? Ya, untuk pengalaman hari ini sangat memuaskan, terus dan akan berkesan sampai tua nanti. Ya. Tadi kunjungi UMKM ya? Siap. Apa saja? Ya. Rengginan tadi mungkin? Rengginan, terus ya, terus apa lagi? Krikrok. Ya, krikrok. Oh ya, terus sama ke Madu. Aswa Madu. Ya. Ya. Kalau adik kesan-kesan berwisata di kawasan Borobudur bagaimana? Menyenangkan, karena nyopet kening. Asik ya. Alhamdulillah, selama berkunjung ke Jogja baru menikmati ini Borobudur ya. Ya. Dan Borobudur itu ikut Kabupaten Magelang, bukan Jogja, oke? Ya. Beda lagi itu Borobudur ini. Ya, Borobudur itu ikut Kabupaten Magelang. Ayo berwisata ke Borobudur. Kali ini kita masuk ke masyarakat sekitar yang menarik dengan ada madunya, ada ranginannya, ada kegiatan tadi itu banyaklah, dan itu bermanfaat buat anak didik kita semua. Terima kasih sama-sama. Nah guys, baru saja saya bincang-bincang dengan seorang pendidik dari Bandung. Salam pariwisata berkelanjutan, berwisata tetap beretika.